mendung-mendung tanpa udan. Iya. Aduh, cocok banget nih kalau mendung-mendung, cocoknya di rumah nih, diem nih. Aduh, pastinya. Teh, katanya bener nih, serius mau dijual mobil? Ya, serius mau dijual ya. Serius? Iya. Berarti ini punya Teteh apa punya suami Teteh? Punya... Dua-duanya? Iya. Oke, ini mobil apa? Oke sobat tetap seperti biasa untuk teman-teman, jika kalian ingin membeli mobil bekas dengan harga yang sangat murah dan barangnya juga yang berkualitas, untuk teman-teman seperti biasa jangan lupa untuk share dulu video ini biar konten ini makin update. Dan untuk teman-teman seperti biasa langkah baiknya jangan lupa untuk bismillah. Oke seperti biasa untuk teman-teman pantengin terus hanya di channel YouTube Reska TV. Oke, balik lagi bersama Reska TV. Kali ini seperti biasa Reska TV masih berada di Kabupaten Pangandaran. Nah, untuk teman-teman kali ini seperti biasa nih Reska TV kedatangan satu unit nih yaitu Daihatsu Taruna tahun 2003 tipe CX. Nah, untuk teman-teman langsung saja nih kita tanya nih bersama ownernya langsung yaitu Teh Kusnawati. Kuswati ya ini ya. Aduh. Oke, ya. Gimana Teh kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana nih cuaca hari ini Teh? Cuacanya lah mendung-mendung oh, gimana okay. Gitu. Mendung-mendung tanpa udan. Iya. Aduh, cocok banget nih kalau mendung-mendung, cocoknya di rumah nih diem nih. Banget. Aduh, pastinya. Teh, katanya bener nih serius mau dijual mobil? Ya, serius mau dijual ya. Serius? Iya. Berarti ini punya Teteh apa punya suami Teteh? Punya dua-duanya. Ya. Oke, ini mobil apa nih Teh? Ini Daihatsu Taruna. Daihatsu Taruna. Iya. Tahun berapa Teh? Tahun 2003. Tahun 2003. Iya. Oke. Nah, Teh, pajaknya jalan enggak nih? Alhamdulillah jalan. Jalan. Oke. Pasti mobilnya jalan juga nih. Jalan dong. Oke nih Teh. Boleh dijelasin enggak untuk kondisi mobilnya seperti apa ini? Boleh. Kalau kondisi mobil ini bagus, masih Orion. Masih Orion. Oke, masih Orion. Nih berarti paling jauh pernah dibawa kemana nih? Paling jauh ke Yogyakarta. Yogyakarta. Ya. Oke. Bensin gimana? Bensin irit. Irit pastinya. Wih, cakep nih. Nah, Teh biar tidak penasaran lagi nih langsung saja nih kita lihat nih untuk kondisi eksteriornya boleh dilihat Teh? Silakan. Oke. Nah, untuk kondisi bodi gimana nih Teh? Masih mulus. Mulus. Nah. Mulusnya kayak Teteh enggak nih? Iya dong. Masih ngaleng juga. Masih ngaleng. Wih, iya. Masih ngaleng. Kaleng apa nih? Kaleng kongguan. Kongguan, bukan kaleng susu. Bukan. Oke, kongguan. Benar. Masih ngaleng bener ya asli ya, ori ya. Oke. Enggak ada bekas cet-cet lagi enggak ada ya? Enggak ada. Oke. Kondisi bannya gimana nih Teh? Bannya baru. Bannya baru. Ya. Oke. Masih bagus lah. Masih bagus, ya. Masih tebal masih juga ya. Ban serepnya gimana nih? Ban serep belum pernah turun. Belum pernah turun. Ya. Oh, berarti masih nempel-nempel terus dong. Masih nempel. Cakep. Oke, berarti di sini ya, masih ada di sini. Ya. Wiper juga jalan Teh ini? Jalan. Jalannya kayak gimana nih geraknya? Jalannya kayak orang. Bukan gini-gini. Bukan. Oke, berarti masih rapi pajak jalan. Oke. Nih Teh, boleh dilihat enggak untuk kondisi interiornya? Ya silahkan. Boleh dibuka? Boleh. Oke. Wangi banget. Nah, kalau boleh tahu nih Teh, untuk kondisi backlighting gimana nih? Backlighting masih bagus. Silahkan. Backlighting masih bagus ya? Yeah. Oke, masih normal semua. Masih cakep. Iya. Yeah. Berarti power window juga masih normal Tuh ya semua ya? Iya, semuanya masih okay. Normal. Nah, untuk kondisi dashboard gimana ini? Dashboard masih mulus. Belum ada lecet-lecet sama sekali. Oke, belum ada yang retak juga iya, ya? Iya, belum ada yang retak okay. Juga. Audio ada? Audio ada. Oke, AC? AC masih dingin. Dingin, dijamin. Okay. Kasih tahu dong, AC masih dingin gitu. AC-nya masih dingin, dijamin. Okay. Dijamin. Dinginnya kayak di mana nih Teh? Kayak di salju. Kayak di salju. Emang udah pernah ke salju? Ya, belum. Apa salju tempat steam? Oke, okay. Untuk kondisi jok gimana ini Teh? Jok masih Orion. Masih Orion. Oke. Okay. Langsung. Oke, okay. Belum dibungkus sama sekali ya? Belum dibungkus. Oke, cakep. Kaki-kaki masih enak Teh? Eh, kaki masih enak. Oke, enggak ada yang kropos? Enggak ada. Oke. Nah, boleh dibuka enggak untuk kondisi pintu tengahnya boleh. Teh? Boleh. Rapi-rapi nih mobil. Backlighting juga rapi ya Teh ya? Iya. Masih rapi, warna kulit jeruknya. Nah, untuk jok juga sama berarti Teh ya? Sama yang depannya sama. Sama. Oke, pelapon gimana nih Teh? Pelapon masih bagus tuh lihat masih aja. Bagus ya, ya. Jadi enggak perlu di salon lagi? Enggak perlu. Oke. Nah, untuk bagasi, bagian belakang boleh dibuka Teh? Boleh. Oh iya bener ini mobil. Audio normal ya normal, semua ya. Backlighting juga normal. Jok juga ini rapi-rapi semua. Oke mantep. Nah Teh, ini sebenarnya mobil hidup gak? Hidup dong, masa mau dijual gak hidup? Mesinnya? Boleh dibuka gak? Boleh. Oke kita lihat ya teman-teman untuk kondisi mesinnya nih.
Oke, kita buka dulu. Kita lihat ya. Oke, nah ini teh, ini kan mati ya. Boleh dinyalain nggak? Boleh. Ya, oke, kita dengar ya teman-teman, apakah mobil ini cekur? Kita dengerin langsung. Oke, sekali cek langsung cekur ya teman-teman, mantap. Oke, ini teh, boleh dijelasin nggak untuk kondisi mesinnya seperti apa ini? Mesinnya mah masih bagus lah, dingin. Masih bagus, ya, belum. Orian lah, masih orian semua. Masih rapi ya? Masih rapi. Oli nggak ada yang netes nih ya? Nggak ada, nggak ada yang bocor. Nggak ada yang bocor. Ya. Aki masih baru? Aki baru. Neneknya mana? Neneknya ada. Neneknya ada. Akinya ada, tapi neneknya nggak ada ini. Minus itu berarti. Oke, berarti bukan bekas laka tabrakan, bukan ya? Nggak ada bekas tabrakan sama sekali, nggak ada. Oke, kap mesin juga masih rapi ya, misalnya perdamnya. Oke, boleh dimatiin teh? Oke. Nah, untuk kondisi mesin masih bagus ya teman-teman, tidak ada oli netes, untuk apron juga masih rapi. Nah, langsung saja kita tanya ini untuk OTR-nya, untuk harganya. Ini boleh ditutup teh ya? Iya. Oke, kita tutup dulu. Nah, teh sebelah sini teh. Kalau boleh tahu nih untuk OTR-nya berapa nih untuk harganya? Kalau untuk harga saya buka 60 juta. Serius? Serius dong, masa bohongan. Kemahalan itu serius. Masa 60 juta? Ya kan nawarin boleh. Surat-surat boleh lengkap nggak ini? Lengkap dong. Ajak jalan. Ya. Oke, kondisi masih ori. Kondisi masih 60 ori. Juta. Tapi kalau saya tawar nih buat teman-teman ya. Kalau saya tawar boleh nggak? Boleh. Serius? Berapa? Serius. Oke, saya tawar 25 juta ya. Apa-apaan 25 ini juta? Deal? Enggak, ini deal? Ini udah salaman deal berarti ya? Enggak deal. Hah? Enggak. Udah 25 ya buat teman-teman. 25 ya. Buat beli apa? Kan buat beli apa? Buat beli beras. Buat beli motor. Ya kan bisa kebuat beli lagi lah. Kan nanti dapat mobil yang mini. Enggak lah, belum. Udah 25 buat teman-teman ya. Jangan. Kasih. Belum lah, jangan. Berapa tuh masa? Ya, diturunin sedikit-sedikit lah. Udah 25 tuh. Ya enggak lah, orang 60 juta masih jadi. Udah gini aja. Nih gini aja. 30 ya. Apaan enggak? Udah 30 juta lah. Enggak lah. Biar cepet deh. Enggak. Belum lah, 30 juta mah belum. Susah banget teman-teman, aduh. Lu berapa? Ya turun dikit aja lah. Ya turun dikitnya berapa? 58 lah. Buset, 58 mah kemahalan teh. Ya enggak lah, ini kan mobil bukan apa? Kambing. Udah gini aja ya. Saya biar cepet juga mungkin ya buat ya, teman-teman gitu ya. Saya bantu juga, mungkin teteh juga kan butuh cuan. Iya, kan ya, pasti butuh cuan. Butuh. Nah, kalau saya tawar gini aja udah dihabisin 50 juta ya. Enggak. Udah 50 aja. Enggak lah. Ini, nah, ini aja deh. Ini tahun 2003 kan? Iya. 2003 pajak jalan tipe CX ya. Udah 50? Enggak. Hah? Enggak. Berapa? Udah dinetin aja. Ya habisin aja, sok habisin, saya mau denger berapa kira-kira buat teman-teman. Udah saya keluarin ini net terakhir 55 aja. 55. Udah. Udah enggak ada tawar-menawar lagi. 51. Enggak, 55. 55? Ya. Dihabisin sampai nggak dijual ya itu. Iya, iya. Deal? Deal. Bungkus? Bungkus. Bungkus. Oke, ya, untuk teman-teman langsung saja nih jika kalian berminat nih. Daihatsu Taruna tahun 2003 untuk OTR-nya cuma 55 juta. Untuk teman-teman jika kalian berminat, langsung saja kalian bisa hubungi nomor yang ada di dalam video ini. Oke, terima kasih teh. Ya, sukses selalu. Amin. Sehat selalu. Oke, untuk teman-teman seperti biasa langkah baiknya untuk teman-teman jangan lupa untuk share dulu video ini biar konten ini makin update. Dan untuk teman-teman seperti biasa langkah baiknya jangan lupa untuk bismillah. Oke, saya pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.